Halo, assalamualaikum. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas tentang elemen gain mass, whey protein. Nah, jadi bagi kalian yang sedang menambah berat badan atau ingin menambah berat badan dengan massa otot, tentunya kalian butuh asupan suplemen ya. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas elemen gain mass. Jadi elemen gain mass ini sangat cocok sekali buat kalian untuk menambah berat badan dengan massa otot. Tapi di video kali ini gue tidak akan membahas begitu banyak tentang nilai gizinya, tapi di sini sangat banyak sekali ya nilai gizinya itu. Kalian bisa cek aja. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang untuk berapa hari atau berapa minggu sih elemen gain mass whey protein ini dengan ukuran 225 gram. Oke, jadi per servingnya itu semacam atau satu kali minum porsinya itu 8 sendok ya. Jadi 8 sendok diseduh itu sama dengan 75 gram. Jadi untuk berapa hari, jadi kalian tinggal bagi aja 225 gram dibagi 75 gram. Jadi hasilnya itu sama dengan 3. Jadi elemen gain mass ukuran 225 gram ini hanya untuk 3 kali minum. Oke, lalu bagaimana sih cara menghitungnya? Jadi video kali ini gua udah bikinin videonya. So guys, ini dia elemen gain mass kemasan 225 gram. Jadi elemen gain mass whey protein ini untuk menambah berat badan ya dengan massa otot. Oke, di sini sudah ada ya cara petunjuknya juga sangat lengkap sekali, dan satu porsi atau per servingnya itu sama dengan 75 gram ya. Oke, di samping layar dapat kalian lihat banyak sekali kandungan gizi atau vitamin yang ada di dalam elemen gain mass ini. Oke, kita bahas cara menghitung untuk berapa hari elemen gain mass ini. Elemen gain mass 225 gram. Oke, mari kita hitung. Takaran per servingnya itu 75 gram. Dan kemasan 225 gram hanya untuk 3 serving ya. Karena kita hitung 225 dibagi 75 gram itu sama dengan 3. Jadi intinya kemasan elemen gain mass 225 gram untuk 3 kali minum, karena perharinya 2 kali minum guys. Itu dia. So guys, itu dia elemen gain mass ya. Bagi kalian yang mau mencoba elemen gain mass whey protein, tentunya itu adalah informasi tentang berapa kali minum sih elemen gain mass ini. Jadi kalau tentang informasi nilai gizi dan fungsi-fungsinya mungkin di channel lain sudah dibahas, karena soal itu saya belum punya ilmunya tentang kesehatan ataupun tentang massa otot dengan suplemen ini. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jadi gua akan coba bikin before afternya setelah minum elemen gain mass ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini.